Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik, anak-anak kelas 8. Oke, mari kita mempelajari bab awal terkait dengan ku baca Al-Qur'an dengan benar. Ya, kali ini kita akan belajar mat silah, mat badal, mat tamkin dan mat farqi. Baik, kali ini kita akan membahas tentang mat silah. Ya, mat silah aja, hukum bacaan mat silah. Oke, perhatikan di sini sudah ada SS screenshot. Baik, anak-anak sekalian, perhatikan dibuka halaman 3. Oke. Materi pembelajaran, oke, perhatikan bagian mat, pengertian mat silah, oke. Menurut bahasa, mat itu panjang pasti selalu, oke. Sedangkan silah berarti hubungan. Menurut Islam, mat silah adalah mat yang terjadi ketika adanya hak domir atau hak ganti, bentuknya seperti itu, ada 4. Apabila adanya hak domir itu didahului dengan huruf berharokat hidup dan dibaca wasol, bacanya dibaca panjang 2 harokat atau 1 a alif. Namun jika hak domir tersebut didahului huruf berharokat sukun atau mat, bacanya tidak dibaca panjang, artinya hak domir cukup dibaca 1 harokat. Baik, anak sekalian, mungkin untuk pengertian ini agak bingung, maka dari itu kita langsung masuk aja ke contoh biar nanti lebih jelas, ya. Perhatikan di nomor 1. Nomor 1 ini adalah inna anzalnahu, inna anzalnahu. Nah, ini di sini dibaca pendek, ya. Dibaca pendek. Oke. Tadi didahului huruf berharokat hidup, ya. Nah, didahului dengan huruf berharokat hidup, ya, seperti ini. Nah, ini harokatnya fathah dan ini hidup, ya. Bukan mati, ya. Kalau mati berarti itu ada sukun, ya. Ada tanda sukun. Inna azanahu. Ya. Nah, itu hidup dan hu itu adalah hak domir. Kemudian mungkin enggak banyak, ya. Ini saya hanya jelaskan di beberapa bagian saja, oke. Untuk sampel satu-satu, oke. Kemudian yang ini nomor 2, illa badiha awajhi rob. Illa badiha awajhi. Nah, jim sukun. Ya, ini jim itu adalah huruf mati. Kenapa mati? Karena ada sukunnya. Wajahi. Nah, kemudian ini ada hak. Apakah ini disebut hak domir? Tidak. Ya, makanya bukan hak domir. Karena apa? Karena di sini hurufnya jim itu ada sukun atau mati. Kalau nun tadi, nun itu hidup. Kalau jim ini mati. Ya. Kemudian saya kasih satu lagi. Tadi pendek, sekarang panjang. Yang 4. Nomor 4. Fasanu yassiruhu lil yusra. Nah, ini termasuk dengan hak domir dibaca panjang. Baik, anak-anak sekalian, itu terkait dengan mat silah dan hak domir. Kali ini kita akan mencoba mempelajari macam-macam dari mat silah. Matsilah khosiroh dan matsilah tawilah. Ingat, diulangi, matsilah terbagi jadi 2. Yang pertama matsilah khosiroh dan yang kedua adalah matsilah tawilah. Baik, kita langsung aja masuk ke pengertian. Contoh, pengertian, contoh. Oke, setelah itu langsung tugas. Baik, anak-anak sekalian, kita matsilah khosiroh. Ya, matsilah khosiroh. Nih, ya, menurut bahasa kosiro berarti pendek. Matsila kosiro terjadi pada ada huruf hak domir yang tidak didahului dengan huruf berharokat sukun dan tidak dibaca sambung dengan huruf berikutnya serta tidak diikuti huruf hamzah. Oke. Pengertiannya seperti ini, mungkin kita teorinya lebih mudah daripada pengertian. Baik, kita langsung aja untuk ketiga syarat ini. Yang syarat pertama, huruf sebelum hak domir berharokat sukun. Jika didahului huruf berharokat sukun, hak domir tidak dibaca mat
atau panjang ya. Contoh ya, contohnya ini huruf sebelum hak domir perhatikan sukun ya, jika didahului huruf berharokat sukun hak domir tidak dibaca panjang. Ilaihi fakadzabuhu ya, fihi anhu. Nah ini berharokat hak domir ya, sebelumnya itu ada harokat sukun ya, ini sama apa tidak termasuk hak domir itu juga beda-beda tipis nih, karena ini ada sebelum hak domir itu ada sukunnya ya. Untuk syarat yang pertama, syarat yang kedua, hak domir tidak dibaca sambung dengan huruf berikutnya. Oke, jika dibaca sambung hak domir tidak dibaca panjang. Lahul muluk ya, lahul muluk rabbihil a'la lahul hamdu ya, kayak gitu. Hak domir tidak dibaca sambung dengan huruf berikutnya. Ya. Jika dibaca sambung, hak domir tidak dibaca panjang. Berarti bisa diperhentikan ya. Rabbih lah. Nah, lah gitu ya. Lahul muluk rabbihi rabbi rabbihil a'la, seperti itu. Diwakafkan ya. Kemudian untuk yang ketiga, hamdamir tidak diikuti huruf hanja. Jika diikuti huruf hanja, hamdamir berubah menjadi mat silah tawilah. Benar. Indahu hamdamir tidak diikuti huruf hanja. Indahu illa ya, ini alif ya, alif dengan hamzah ya, hampir-hampir beda tipis. Indahu illa malahu akhlada. Baik anak-anak, untuk ketiga syarat ini matsilah khosirah, semoga tidak bingung ya, semoga bisa paham dengan ketiga syarat ini ya, nanti dibaca-baca lagi semoga bisa paham. Dan demikian hak domir tidak berada pada tiga posisi dibaca panjang dua rakaat, matsilah khosirah bisa ditulis dengan dhammah terbalik, sedangkan untuk kasrah ditulis berdiri. Nah, seperti ini. Biasanya kalau dalam Al-Qur'an biar tidak bingung ya, hak domir biasanya itu sudah ada tanda-tandanya. Oke. Untuk ketiga syarat ini mungkin anak-anak sekalian bingung juga. Untuk biar tidak bingung ada tanda-tanda khusus ya, seperti ini. Ada dhammah terbalik. Innahu kana innahu. Nah, seperti ini. Kemudian jumlahnya li rabbihi. Ya, ada kasrah. Lakanud, enggak ada hak domir. Ya, innahu li rabbihi. Ya, seperti itu. Nanti kalau fathah nggih ke atas ya. Ke atas. Nanti ini kasrah tegak ke bawah, kalau fathah tegak ke atas. Baik, kita lanjut ke mat silah tawilah ya. Mat itu panjang. Huruf apa itu tawilah apabila ada huruf ha domir yang diikuti huruf hamzah. Oke, dipanjang bacanya 5 harokat. Dengan kosir tadi hanya berapa? 2 harokat nggih. Nah, 2 setengah alif ya untuk mat silah tawilah. Kita langsung menuju ke sampel contoh. Imanahu ada hamzah. Perhatikan. Ya, di sini ada hamzah nggih. Kecil sekali. Imanahu ini hak dhamir ya. Kemudian diikuti hamzah ini, hamzahnya. Kelihatan nggih? Nah, bihi azwaja. Kelihatan hamzahnya? Min dunihi a, itu mat tawilah. Mat silah tawilah nggih. Mat silah tawilah. Jika tidak diikuti huruf hamzah, maka mat silah qasirah. Semoga bisa paham dan bisa mengerti anak-anak sekalian. Untuk mat silah tawilah dan qasirah mungkin cukup sekian penjelasan dari Pak Guru. Kemudian untuk tugasnya silakan untuk mencari mat silah dan tawilah dan qasirah di surah Al Koringah dan surat Al-Zalzalah. Oke, ditulis
matnya saja, matsilah qasirah atau matsilah tawilah ya. Kemudian silakan disalin di buku tugas. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.